Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Baiklah sahabat Leslar, kabar terbaru di siang hari ini tentunya kita dibuat senang dan dibuat bahagia ya oleh Lesti Kejora. Dan pemberitaan semalam nih, Lesti Kejora mendapatkan penghargaan, tentunya trending di berbagai YouTube ya. Dan di sini juga ada Lesti Kejora trending di Twitter, di trending nomor 1 ya. Kemudian di YouTube itu trending di 38, Lesti Kejora kulepas dengan ikhlas AMI Award 2021. Kemudian di RCTI Entertainment, Lesti Kejora dan Judika trending di nomor 34. Pertama kali duet Lesti dan Judika AMI Award 2021. Wah, ini 9 jam yang lalu ya. Dan pastinya akan terus naik nih trending dari Lesti ya, Masya Allah. Dan di sini juga ada unggahan dari family underscore Leslar 23. Subhanallah, dua wanita cantik dan dua cowok ganteng. Semoga rezekinya selalu barokah ya, amin ya rabbal alamin, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dilancarkan proses persalinannya buat Dede Lesti Kejora. Dan untuk selanjutnya ada kabar bahagia juga datang dari Kak Boy William dan Leslar. Sebagaimana yang telah diunggah oleh Leslar 23 official, akhirnya Leslar diundang Kak Boy lagi masuk segmen di YouTube. Masya Allah, pasti trending lagi nih guys, yuk pucukan. Dan ini benar-benar berita bahagia nih dari Leslar dan Kak Boy William, bakalan ada collab lagi. Dan di kabar selanjutnya datang dari unggahan Indosiar di video X Recorder ya, di mana ada postingan dari Reza DA. Aeja sayang banget sama Dede Lesti ya. Dia nggak mau nih Dede tahu permasalahan keluarganya yang saat itu sedang terjadi masalah. Karena Dede pada waktu itu baru ingin memulai kehidupan berumah tangga dengan kakak Rizky Billar. Dan pada posisi itu Aeja rumah tangganya lagi retak ya, ada masalah. Tapi Dede Lesti Kejora tidak mengetahui permasalahan Aeja. Sesayang itu ya Aeja, sampai nggak mau Dede Lesti tahu permasalahan dalam keluarganya demi menjaga kebahagiaan Lesti ya. Kalau tahu pasti Dede Lesti sedih banget, karena Dede Lesti Kejora sudah dianggap sama Aeja adik sendiri. Kemudian di kabar selanjutnya ada unggahan dari Iksan Pir yang mengunggah postingan dari Lesti Kejora ya, borong piala katanya nih semalam. Masya Allah, Lesti Kejora terbaik dan memenangkan nominasi solo atau wanita penyanyi wanita solo terbaik ya, Masya Allah. Kemudian ada kawan Dahara, Lesti Kejora in Andistasin Wandi Custom Dress Stylist Wandahara Project. Semalam Dede Lesti Kejora menggunakan stylist dari Kak Wandahara ya, Masya Allah, keren banget. Kemudian ada Andrew.Rolando juga mengunggah postingan Leslar, congrats buat Lesti Kejora, selamat ya. Dan ada komentar dari akun Instagram The_Setiawati, alhamdulillah Lesti Kejora di TV manapun selalu trending. Dan ini mah gak bisa diragukan lagi nih, karena Dede Lesti Kejora ini ratu trending ya. Dan ada Della.Na31 yang Dede dapat penghargaan juga kita trendingkan. Itu justru yang lebih penting ya, prestasi. Hayo bisa yuk katanya nih. Kemudian ada Rina Merlinan 527. Yeay, trending. Alhamdulillah, Masya Allah, bangga banget.
Kita trending bukan no cut no edit ya, tapi prestasi yang membanggakan. Dan langsung nih diposting ya piala dari kemenangan dari penghargaan nominasi Award 2021. Pasangan couple ini benar-benar luar biasa. Langsung diunggah ya. Kemudian juga ada kabar dari RCTI. Pertama kali duet Lesti dan Judika di AMI Award 2021 sudah menempati trending 7. Wah, 12 jam yang lalu nih para sahabat. Dede Lesti dan Kak Judika menempati trending di nomor 7. Kita trendingkan di nomor 1. Yuk, kita pucukan sekarang ya. Kemudian juga di kabar selanjutnya ada unggahan dari Instastory Kakak Rizky Bilar lagi dikawal, katanya nih ngawal Pak Bos Rizky Bilar. Ini Kakak Bilar dikawal sama Pak Polisi ini pada sahabat menggunakan mobil kuning ya. Dan banyak komentar dari akun Instagram Sipur 1102 mau tanya nih Slip 2 apakah tim Lestar yang baru. Dan ada komen juga nih kayaknya si Polisi itu ya, maaf nih ngira-ngira aja ngawal Leslar. Soalnya pakai seragam Pak Polisi, apakah mungkin ngawal karena Kakak bawa mobilnya Pak Rudi Salim ya? Ataukah memang benar-benar itu mobilnya Kakak Rizky Bilar? Soalnya kalau pinjem mah cuma sebentar, tapi ini mah udah beberapa hari dibawa Kakak Bilar. Semoga aja ya disolawatin jadi kenyataan. Kemudian di kabar selanjutnya ada unggahan dari Instastory Kakak Bilar yang mengunggah Baby Utun nih. Masya Allah makin gemes ya. Pialanya Bunda Leslar, Leslar Junior dan Leslar Lovers. Piala semalam ini dipersembahkan untuk Leslar, Bunda Leslar dan Leslar Junior serta Leslar Lovers semuanya. Dan untuk selanjutnya nih tersebar ada foto-foto ya atau konsep. Kalau Mimin sebut nih ini merupakan peta konsep untuk acara Leslar yakni 7 bulanan Bunda Utun ya, alias Bunda Lesti Kejora. Bisa kita lihat ini sebuah pelaminan yang akan menjadi konsep acara 7 bulanan Lesti dan Rizky Bilar. Ini bisa kita lihat di bawah ini 7 bulanan Lesti ya. Ini sudah kelihatan, ini fix banget nih. Ini beberapa konsep untuk acara 7 bulanannya Bunda Utun. Kita doakan semoga lancar ya sampai hari H. Amin ya Rabbal Alamin. Ada komentar nih dari family Anusot Leslar 23. Kalian lihat deh dekorasinya bagus banget kan? Itu cuma gambar loh, belum nanti kalau udah jadi wow banget ya, keren. Pastinya mewah nih guys. Leslar emang the best of the best, selalu memberikan yang sangat luar biasa. Ditunggu vitamin selanjutnya dari Leslar. Dan ada juga nih akun Instagram Nenden Permana, semoga lancar semuanya buat Leslar serta Anissa Ramadan acara 7 bulannya Dede. Semoga semuanya berjalan dengan lancar, tidak kurang suatu apapun. Semoga dilancarkan sampai hari H ya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan ada Mom Ziva, ada tulisan Leslar juga nih. Fix ini mah konsep untuk acara 7 bulanan Lesti ya. Semoga disiarkan di televisi Indosiar atau Antv nih. Jangan lupa nih ya, masih ada voting 3 penghargaan lagi nih buat Lesti ya. Alhamdulillah di AMI Award menang 3 kategori. Dan terus lanjut semangat karena ada 3 nominasi lagi nih yang harus kita dukung. Semoga Dede Lesti Kejora bisa membawa piala lagi ya dan memborong piala di setiap nominasi. Amin ya Rabbal Alamin. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Billar bersama Mimin di Lester Update. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.